Selamat datang di Toko Podcast. Salah dong. Saya dengar ada yang sedang sedih. Iya. Dia. Dia mengkhawatirkan persahabatannya bubar. Gara-gara, sebenarnya gara-gara salah dia sendiri. Kenapa? Kenapa salah aku? Siapa yang ngomongin kau? Oh, bukan. Oke. Langsung merasa. <Halo. laughs> Di saat lu sudah memutuskan untuk berlabuh dengan satu perempuan. Iya. Kawan kita satu itu cuma saja ngewek sama berbagai macam perempuan. Mas Panji yang gini-gini jangan lah, Mas Panji. Yang ngomongin lu siapa? Oh, iya, lu merasa. Tapi perasaan lu sendiri dengan pernikahannya benar nih gimana? Happy lah. Masa ada orang... Katanya nyanyi, katanya nyanyi-nyanyi. Nyanyi dia, Bang. Ya. Itu cuma di motor, babi bergumam-bergumam. Enggak ada. Biasanya kau nyanyi lagu-lagu yang happy gitu, yang lain. Enggak pernah. Dia di motor, kami di jalan, teman-teman. Dia yang bawa. Tiba-tiba dia nyanyi, berakhirlah sudah semua. Ya kan orang udah gitu langsung refnya. Bergumamnya. Aku enggak hafal verse-nya. Ya, berakhirlah sudah semua kisah ini dan jangan kan. Itu cuma kan lagi di motor, Mas Manji. Mas Manji pernah naik motor gak? Pernah kan? Lagi di motor terus pikiran kosong gitu, tiba-tiba lewat lagu itu, yaudah nyanyi aja. Pikiran gue sering kosong. Iya. Kan harus naik motor sih. Sering kalau pikiran kosong. Iya, tapi kan gak harus banyak lo lagu. Tapi gini kan, nyimeng ketemu. Astagfirullah, gak pernah gue nyimeng di Indonesia. Tapi, biasanya kalau otak lagi kosong, tiba-tiba nyanyi, itu adalah karena yang keluar dari mulutnya adalah apa yang ada di bawah sadar. Oh, alam bawah sadar gue. Kok gak pernah gue dengar. Tapi sumpah demi apapun benar, lagu itu bukan untuk kau, baby. Ya, kau emang dia, nyanyi aja. Dia ngigo, Bang, kalau tidur, Bang. Yeah. Jangan pergi katanya itu. Aku enggak, dia enggak ada nama. Jangan pergi. Enggak ada. Aku enggak tahu itu siapa. Kau tidur sama aku aja enggak pernah. Ya, aku kan sering masuk kamar buka-buka baju. Apa? Buka baju lagi. Ambil baju. Ambil baju. Hubungannya makin kebongkar. Hubungannya makin terbuka. Ngambil baju. Dia masih tidur, aku ngambil baju gitu. Yeah. Jangan pergi, kau bilang. Iya. Isi. Nyanyian itu untuk siapa kalau bukan untuk Bonar? Iya. Ya, itu lagu yang terlintas di kepala, Mas Panji. Seperti kurang lebihnya lu bernyanyi aku ingin menjadi softtek agar ku bisa mengkokop memek. Ya, itu terlintas aja di kepala gitu. Oh. Iseng-iseng gitu terus. Iya, maksudku kalau yang terlintas berarti yang kayak gitu yang terlintas. Iya, gini-gini. Untuk kau terlalu ini. Enggak. Untuk memperkuat argumen gue. Iya. Kan lu suka nyanyi aku ingin. Gimana lagi sih? Aduh ya Allah. Enggak, gimana lagi gue lupa. Cita-citaku menjadi softtek agar gue bisa mengkokop memek. Iya. Gue baru tau kalau itu ternyata bukan lagu lu ya. Bukan. Itu ada di sosmed rame. Iya. Lu denger itu terus nempel. Iya. Tapi pertanyaan gue. Tapi benar enggak lu pengen mengkokop memek? Bener gak? Kok pengen? Udah. Iya lagi. Iya sedang ketagihan. Enggak, itu kan cuma lagu sering dengar di TikTok, di Instagram. Nempel aja, Mas Panji. Oke, berarti bukan ya, keresahan, bukan yang... Bukan keresahan. Bukan. Tapi keresahan lu terhadap pernikahan Bonar apa? Aduh. Sedih. Gini, gue oke, gue coba lurusin. Gue kasih konteks. Kenapa gue nanya kayak gini? Karena waktu itu gue pernah ngobrol sama Ristek. Oke. Okay. Ristek itu punya sahabat di Medan. Ilham Abay. Ilham Abay. Ya. Mereka jalan berdua. Iya. Terus satu hari mereka harus terpisah. Padahal mereka tuh dan melakukan kejahatan mulu kalau betul, menurut Ristek. Setiap betul. Kali mereka berdua. Enggak pernah. Ya kejahatan. Lu yang cerita. Kenakalan lah. Semuanya kenakalan bukan kejahatan. Ya malak orang. Enggak pernah. Nyuri. Itu nyuri. Kriminal. Malak pernah nyuri enggak? Iya. Tapi malak juga kriminal. Oh iya. Nah malak kan merampas hak milik orang gitu. Yeah. Kayak nyuri dengan bentak gitu. Betul. Malak itu nyuri dengan bentak. Asal tahu. Nyuri dengan effort. Iya. Nah. Dengan sahabatnya itu mencar. Untungnya ternyata dia menyadari ketika pisah justru berprestasi. Betul. Ketika barengan malah jadi nggak kemana-mana. Betul. Katanya dia, kata lu sendiri kan. Iya, iya. Pas misah di sini karir stand up lu naik, di sana karirnya Abay sebagai content creator naik. Iya. Tapi di sini dia ketemu mitra. Ya. Mitra mana lu? Betul. Jalan bareng nih, karir naik bareng. Ya. Ada keresahan ditinggal. Betul. Itu yang dia khawatirkan. Itu. Kapan? Kau tuh emang nggak bisa sendiri ya? Kapan? Jawab lu pertanyaanku. Kau tuh emang nggak bisa sendiri. Emang sebenarnya ada orang yang emang nggak bisa sendiri loh. Saya orangnya. Betul. Itu betul. Sendiri. Itu betul. Apapun yang saya lakukan, Mas Panji, saya harus berdua. Coli pun berdua? Enggak lah, enggak. Enggak segitunya. Benar temenin gue udah mau ngapain gue coli. Aku enggak bisa sendirian. Coli main handphone. Udah belum? Enggak bisa sendirian. Jadi, kami kan tinggal di agak lain kan. Jadi kalau emang
udah terlalu setengah jam aja. Saya cuma bertahan setengah jam tuh berdiam diri di kamar. Habis itu keliling udah, keliling. Masuk ke semua kamar gitu tuh memang. Emang kesepian. Enggak nyaman. Berarti emang benar dia takut. Iya, Pak. Enggak, kalau itu enggak. Lu tau gak sih film-film Amerika yang si kayak ini film Ted, tahu film Ted enggak? Tahu. Nonton ya film Ted yang beruang bisa. Oh, yang boneka nyimeng. Iya, Mark Wahlberg kan bersahabat sama Ted. Ya. Mark Wahlberg mau nikah sama ini cewek. Betul. Tapi ada satu anjing sahabat ini yang nempel-nempel terus. Ini kayak gini-gini banyak, ada di banyak film, banyak, termasuk ya. Shaun of the Dead. Nah, lu ajak aja lu nikah sama si Sari. Desi. Desi. Oh, iya. Desi. Sari kan Rio di Matu. Ya mau sama-sama satpam. Iya. Pernah jadi iya, dia mantan. Dia nikah sama si Desi, lu tinggal serumah. Enggak, Bang. Enggak terlalu keras sama bini. Kalau cita-citanya enggak itu sih mau gua aja. Oh gitu. Cita-citanya emang kokom, mana mau aku. Oh iya, kasihan ya. Nanti istri lu yang dikokom. Ya tapi kami di sini bukan mau ngomongin mengkokop memek ya. Mereka berdua ini mau bikin sesuatu yang disebut oleh mereka komedi rutin. Komedi rutin. Betul. Jadi ini adalah acara bulanan yang edisi pertamanya akan dilakukan tanggal berapa? 29 September di Markas Sumika. Markas Sumika. Jam 8 malam. Jam 8 malam. Berbayar Rp35.000. Jadi ini menarik menurut gue. Beli tiketnya di apps cuma ke event. Betul. Kalau yang ngomong ristek tuh kayak nyindir. Kenapa? Kan mengingatkan. Kalau yang ngomong ristek tuh kayak masih ternyanyi stand up sama ya. Iya. Oke. Ya jadi lu bisa Rp35.000 belinya di aplikasi cuma ke event. Ini tuh menarik buat gue karena asalnya kita lagi ngobrol di podcast. Tauko. Pacinko. Tauko podcast. Oh, Tauko. Yeah. Pacinko kan pasukan Cina kocak. Tauko? Iya. Yeah. Tauko. Tauko cak. Enggak ada kepanjangannya. Enggak ada. Tauko soal keperluan untuk rutin ngupload klip stand up. Iya. Yeah. Yang susah adalah open mic mau di sini, mau di New York, itu biasanya ya sepi, yang datang ya komika-komika kebanyakan. Sehingga motongin klip open mic itu kurang ideal untuk jadi alat promosi stand up-nya mereka di sosmed. Jadi mereka memutuskan untuk rutin open mic di akhir bulan masing-masing datang dengan 30 menit joke baru. Yeah. Betul. Nanti hasil 30 menit joke baru itu yang direkam dengan proper, dipotong-potong naiklah tuh sepanjang 1 bulan. Yeah. Dalam 1 bulan klip itu lagi pada naik, dia lagi ngemain 30 menit baru. Betul. Yang akan dibawakan di akhir bulan. Sehingga tiap bulan ada aja konten stand up. Iya. Cita-citanya seperti itu. Semoga aku konsisten. Aku pikir cita-citamu menjadi softhead biar kau bisa mengkokok memek. Itu cita-cita nomor 2. Nah, ini tuh menarik karena waktu itu pertanyaan gua adalah emang lu yakin bisa? Ya, pertanyaan waktu itu kan kita di sini sebenarnya, Bang, bukan lagi take itunya, ngobrolnya. Oh, setelah itu deh, kita setelah take terus kami nanya-nanya, Bang, kasih tahu lagi jelasin gitu. Terus akhirnya kami mikir maksudnya untuk kita udah 5 tahunan lah stand up ya, dia lebih lama lagi gitu. Untuk bikin 10 menit seminggu harusnya bisa lah gitu. Maksudnya kan ini open mic special ya. Ya untuk 10 menit per minggu bisa lah. Dia banyak keresahan, banyak kegiatan, aku juga ada gitu. Sebenarnya kalau dipikir-pikir nggak 10 menit per minggu pun yang gua lakukan 5 menit per minggu ya. 5 menit per minggu dikali 4 itu kan 25. Tambah riffing dapat 30. Betul. Sebenarnya 5 menit per minggu udah cukup. Iya. Gitu. Dan ternyata setelah ini kan kemarin kami info di Instagram itu awal bulan. Dari awal bulan itu saya mulai nyari premis tuh Mas Panji. Dan kayaknya sekarang udah ketemu tuh 30 menit gitu ternyata. Salah satunya adalah yang kemarin lu bawain di open mic yang ada Riannya bukan? Bahkan itu untuk persiapan Black Campaign, bukan oh, untuk di luar itu masih ada. Iya. Apa sih itu? Yang waktu Bang Rian open mic apa bahasa apa? Ya enggak mungkin ku tapi lucu sih. Ya penasaran. Sampai ristek dibilang sama Rian Seinfeld Batak. Seinfeld Batak. Jadi komika observasi tapi Batak. Iya. Cuma nggak nulis. Iya, premisnya ini aja. Premisnya nggak terima aja. Kok laki-laki nggak kerja dibilang mau kondo. Oh, yang itu. Giliran perempuan nggak kerja dibilang ibu rumah tangga gitu. Iya. Nggak adil kan Mas Panji? Iya. 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 Nah, dia bisa. Nah, lu gimana? Udah juga, Bang. Iya. Iya, bareng juga lagi nulis juga. Cuman kan aku kan siapin show juga. Nah, ini yang paling menarik nih. Lu juga lagi punya epic comeback. Epic comeback udah jadi materi. Masih
60%. 60%. Nah, masih jalan. Cuman aku mau nge-challenge diri lah, jangan sampai ada beat show yang dibawain di komedi rutin gitu. Jadi mulai observasi juga. Kayak kemarin baru ke Medan kan, ada hal-hal menarik lah di Medan itu gitu. Sebenarnya buat gua pribadi, gua sih merasa pengen ngelihat hasilnya seperti apa, karena sebenarnya sedikit banyak yang nyatanin gua. Nah, menariknya adalah dia sebenarnya juga lagi spesial. Sementara argumen kebanyakan orang untuk tidak melakukan hal seperti ini adalah kan materinya masih gua pakai. Termasuk Raditya Dika. Kemarin, jadi ini gua kasih tau konteks sekali lagi. Jadi waktu itu ada open mic yang dihadiri Rian Adriandi. Setelah 3 tahun dia enggak pernah stand up, tiba-tiba dia bilang, "Open mic di Markas Comikari apa aja yang lu bisa naikin Selasa Rabu," kata gue. Selasa Kamis. Selasa Kamis, tapi Rabu ada Bintang Emon yang dia mau naik gitu. Terus udah gitu dibilang gue naik Kamis aja deh. Dia nge-tweet, rame kan tuh, rame. Penuh. Karena dia naik, Radit penasaran, Radit datang. Terus gue bilang, lu gak mau naik, materi gue mau gue pakai untuk tour. Tapi gue bilang, barusan aja lu ngomongin cerita kejadian, barusan lucu. Jadi ini ada kejadian hari itu, cerita ke gue, lucu banget. Jadi sebenarnya dia pun bisa sebenarnya. Sama seperti lu pun lagi mencoba untuk membuktikan lu bisa. Ya, dan dalam target lu, ini tuh mau, kan soalnya kan penjualan ini kan saya dengar-dengar agak kurs ya. Iya. Betul. Iya. Abis itu setiap kali pecah nggak pernah promo. Lupa Mas Panji. Emang nggak peduli ya? Bukan nggak peduli, emang lupa aja ini. Terlena nama. Minta lah videonya. Pecahan-pecahan itu. Bukan, di atas video. Panggung, di atas panggung. Jadi lagi 100 orang naik panggung, pecah. Yang streaming bahkan banyak. Iya, nggak cerita-cerita. Bodo. Padahal harusnya kalau lu cerita-cerita tuh kan lumayan. Lupita gue bahas. Ah, terus-terusan kalau Lupita malah. Nanti Jumat ini ada Patra kan? Patra open mic. Oh iya, Jumat ini. Patra open mic. Naik lagi. Kok lu nggak tahu sih? Kerja kita. Nggak tahu aku. Iya, gue aja tahu. Malam ID, itu Comika ID. Tapi kan sosmednya gue liatin mulu. Oh iya. Kalau mau, gue mau naik soalnya. Gue kan termalam naik. Besok gue juga mau naik. Iya, jadi. Termalam gue juga naik kan? Nggak bisa. Kenapa? Jemput KTP. Asyik, orang Jakarta dia sekarang Mas Panji. Emang iya? Iya bang. Ganti KTP? Ganti KTP. Pengkhianat kau ya? Tadinya KTP-nya apa? KTP-nya Pekanbaru apa? Dumai. Dumai? Dumai. Profesi sekarang apa? Parnap. Apa? Parnap itu apa? Ngasih makan babi bang. Apa? Peternak babi yang ngasih makan babi. Itu namanya Parnap? Iya. Di Medan Parnap. Jadi di Medan tuh ada profesi yang dia tuh datang-datangin ke rumah makan Padang. Dia ngambilin sisa-sisa makan. Sisa-sisa makanan nasi Padang itu habis itu dikasih ke dikasih keluarganya. Parnap. 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 Lumayan tuh buat makian tuh. Dasar parnap kau. Nggak, tapi oke, gue tuh seneng ngeliat ngelakuin ini karena salah satu yang selalu gue pengen apa namanya galakan adalah rutin-rutin naruh klip stand up. Beler tuh salah satu yang paling rutin. Ada, tiap hari ada dia. Iya, dan segala macam aja, segala macam. Kadang-kadang obrolan di sini, kapan tahu waktu bikin konten ke Somika dia naikin. Tapi stand up korporatnya dia juga suka naikin. Tapi sejujurnya Mas Panji, ini tuh karena dari anak-anak manajemen kan, misalnya kalau talent manajemen di sini yang budgetnya tidak masuk, sudah pasti ke saya. Yang nampung. Iya, terus? Saya yang nampung. Terus kesannya adalah ternyata di YouTube itu videoku yang stand up sudah terlalu lama. Udah enggak ada yang barunya gitu. Iya, klip suci. Dan enggak mirip. Iya. Stand up-nya nggak mirip. Kenapa nggak mirip? Nggak, dulu kan belum mateng. Sekarang udah seperti ini. Orang kan kalau mau ngasih pekerjaan lu terus ngelihat klip yang lama kan, masa kayak gini stand up-nya gitu kan? Yang paling rame di video kuris ujar, yang close mic pula. Yang paling banyak nonton. Iya, yang paling besar video yang close mic, babi. Iya. Iya, jadi sebenarnya tujuan kayak gini-gini tuh adalah argumen sederhana dari gua. Kalau yang lu cari adalah job stand up, yang lu tanam tiap hari di Instagram lu, ya klip stand up gitu. Iya. Kalau misalnya dia tiap hari Instagram isinya aku ingin jadi softtek agar aku bisa mengkokok memek, ya jadi brand ambassador softtek. Nggak dapat job stand up. Kayak bercocok tanam, gue selalu bilang, kalau lu pengennya makan ubi tapi tiap hari yang lu tanam dan yang lu rawat adalah tebu, jangan kaget kalau ujung-ujungnya bukan ubi kan gitu. Nah itu, tapi itu tuh sebenarnya baru satu hal. Gue suka sama apa yang ngelakuin, tapi itu baru satu hal untuk bisa hidup dari karya. Yoi. Pertanyaan gue adalah, menurut lu berdua, orang-orang tuh tahu personality lu dari mana? Dari mana orang bisa tahu Ristek atau Bonar tuh orangnya seperti apa?
sukanya apa, nggak sukanya apa. Dari mana kira-kira? Dari podcast kita, Pak. Iya, itu. Kita juga dengar dari... Pokoknya semua yang jadi Mas Panji bilang jadi inspirasi kita. Anjay. Karena Mas Panji bilang kan kalau podcast atau kalau kita monolog gitu atau kita apa sih jadi ketawain babi aku malu jadinya. Sebenarnya jadi enggak pede aku. Kemarin kan kami bikin podcast berdua. Cuman karena aku ke Medan, aku suruh dia monolog aja kau, aku bilang. Terus dia akhirnya nelpon. Kenapa enggak dilakuin lewat Zoom? Kan bisa juga rekam audio. Kan akhirnya ku telepon dia, nelpon. Iya. Tapi awalnya aku nyoba dia bilang, "Udah coba kau sendiri aja dulu." Iya. 15 menit pusing saya. Ngomong sendiri tanpa reaksi itu 15 menit pusing saya. Kalau stand up kan ngomong sendiri tapi ada ketawa, ada tepuk tangan, ada reaksinya. Gue bilang, "Bang Panji bisa kok." Udah gila Bang Panji itu. Udah gila itu. Enggak, tapi hidup Indonesia Maya Dinos juga cuma 20 menit. Iya. 20 menit langsung gue bungkus. Jadi 15 menit juga udah oke itu sebenarnya. Stres tapi dia enggak sanggup, Bang. Cuma bedanya gue 2 hari sekali episode-nya rilis. Iya. Udah, tadi apa mau gue bilang? Apa aku bilang apa tadi? Iya. Enggak, jadi podcast kan. Iya. Ya, Mas Panji bilang kan kalau podcast tuh jadi orang bisa tahu personality kita seperti apa gitu. Itu satu hal. Cara lain gimana misalnya? Karena kan enggak harus podcast. Betul. Awe cocoknya di podcast. Abdur tuh kayaknya di kayaknya YouTube orang malah orang betul. Tahu. Orang jadi personality lebih tahu personality dia dari terutama konsistensi dia di Cingapdel ya. Betul. Lebih ke Cingapdel yang konsisten sih sebenarnya. Timur Taat. Iya, tapi orang jadi tahu kan. Yeah. Makanya dia bisa dapat umroh gratis. Kan karena omongan dia kan, omongan dia di mana-mana gitu. Nah, okelah lu punya podcast untuk lu bercerita berdua. Di luar itu lu kayak Abdur enggak keliling-keliling tuh nongol di mana? Kalau Awe kan Awe kepake mulu karena di mana ada Awe lucu kan. Iya. Yeah. Awe ada lucu, Awe ada lucu. Nah, kalau itu kan kami belum sampai, belum tentu di mana ada kami lucu kan. Masa? Yang udah pasti ya jorok. Ya, kasar sudah pasti, tidak ramah. Emang gak lucu? Kasar dan jorok lucu dah. Lucu. Enggak, karena dua-duanya sekarang gini, lu kalau ngisi podcast Somika selalu dipuji kan di podcast Somika oleh penonton. Dia kalau nge-host dibilang lucu mulu. Ya. Berapa kali dipercaya untuk nge-host gitu. Sampai nge-host acara Bang Radit kan sempat. Iya sekali. Terus kenapa enggak jadi lagi? Memang rolling, Bang. Oh, memang tapi ada rolling. Yang di rolling berkali-kali kok Anda? Bang Ajis. Iya. Hanya Bang Ajis. Saya juga sampai kepikir, aduh, kenapa nih Bang Radit benci aku ya gitu. Iya memang. Benci kayaknya. Sama-sama benci lagi. Sama-sama benci. Iya, tapi kenapa enggak coba aja dan enggak harus langsung tiba-tiba di ormasnya Deddy Corbuzier kan? Jadi rencana, ini rencana ya, masih rencana setelah 30 menit kami stand up itu, terus nanti kami akan ada ngobrol-ngobrol lagi di gimana? Di sesi itu ada dua segmen, Bang, segmen stand up sama segmen. Oh gitu. Ada chat-chat lainnya lagi. Nah, dan semua itu akan kami upload di YouTube juga rencananya. Oh gitu. Tapi kan masuk Bang Majid itu yang safari gitu, keliling-keliling. Iya, kalau di Rukun Komika itu kan personality stand up comedy kolaborasi, ada lu keluar rutin ngisi siapa gitu. Lu juga ada sudah saya. Di mana lu? Sudah di Cing Abdel udah, di Bang Pras udah beberapa gitu. Terus? Cuman beberapa kali itu aku selalu nawarin dia, Bang. Maksudnya kalau misalkan Cing Abdel nih ngajak kan, kemarin kan aku minta tolong promo di Cing Abdel, aku bilang berdua aja Cing sama Ritstek gitu. Jadi emang pengen dia emang enggak pede sama jokes sendiri, Mas Panji. Masa? Enggak, gua ajak gua lagi ya, babi. Enggak kan lagi. Gua enggak ngerti lu ngelihat diri lu sendiri seperti apa ya. Tapi gue tuh kalau ngelihat lu berdua tuh kayak gemes kalau cuman followers lu yang tahu lu. Jadi makanya gue selalu pertanyakan, lu nggak mau keluar, harusnya yang gemes lu sendiri kan. Karena segemes-gemesnya gue sama lu berdua, ya nggak bisa lah gue bikin lu bergerak kalau yang kalau bukan karena keinginan lu sendiri. Lu tuh harusnya gemes, gue kemana ya? Gue tuh lucu tahu gitu. Rido cari. Lu juga dong. Iya. Rido punya... bisa cari tapi Rido kan fasilitasi. Betul. Oke. Okay. Yang nanti... punya aliansi ke komik-komik kan kau. Iya, tapi kau yang ngomongin Raffi Mawar tapi kan 2004. Tapi pasti kan ada lu suka nontonin konten-konten orang, gua bisa di sebenarnya ngisi beginian. Bisa. Ada. Iya kan. Ada konten-konten yang enggak bisa kita susupi kayak contohnya Titik Temu. Itu kan emang udah berempat. Penuh lah kalau kita masuk atau podcast minggu nanti diamuk sama pendengarnya. Iya. Tapi kan ada yang kita bisa samperin. Apa podcast atau YouTuber yang lagi lu tonton belakangan ini? Misalnya?
Siapa? Belakangan ini aku emang paling sering nonton Ngabdur. Ngabdur tuh tontonan saya pas lagi makan siang, Mas Panji. Makan siang. Ya? Makan siang. Udah nonton... pernah ke Ngabdur? Udah pernah Ngab, tapi Cingabilnya enggak ada. Cingabilnya lagi ke Amerika gitu, jadi yang nge-host. Tahun lalu. Iya. Oh, itu waktu yang pada ngomongin karyawan Comika ngomongin Comika bukan ya? Bukan. Itu yang Odi. Itu setelah kami tuh. Iya. Itu. Ya enggak apa-apa sebenarnya kan, setahun sekali mampir lagi kan enggak apa-apa. Iya, mampir lagi. Kan Cingabil kan selalu punya mitra rutin ya. Kadang-kadang mitra rutinnya adalah si ada satu acara mitra rutinnya Abdur. Iya. Ada satu acara mitra rutinnya Mamat iya, gitu kan. Iya. Gilbas. Iya. Gilbas betul kan, siapa tahu lu bisa bikin-bikin kayak gitu. Atau ngisi aja sama orang lain yang satu vibe sama lu. Siapa tapi? Misalnya siapa yang ada di angkatan lu yang lagi ini nongol di Rio Duma Tubun. Oh iya. Berdua. Coba deh lu satu-satu. Coba deh lu nongol di Rio Duma Tubun. Di Rio Duma Tubun kan punya konten sejarah cerita di balik beat. Iya. Nah, lu cerita tuh beatku yang mana? Yang itu yang Comika perusahaan PP itu. Lucu pasti. Nggak, tapi poin gue adalah kalau lu nggak keluar, orang nggak tahu lu. Sayang, tahu lu lucu, lu. Sekarang aja kelihatan, jualan tiket berdua, yang beli baru 7. 12. Ya 12. Padahal ekspektasi kita tinggi kali tuh, Bang. Iya, kan? Karena kita dia yang nentuin berapa tiket, 35 aja. Yakin kali kebunan. Yakin kali aku kok 35 langsung sold out katanya. Enggak segitunya. Yes. Kalau ya, yakin ya, kalau yakin ya, tapi enggak yakin itu. Yeah. Ya gini, kita kombut. Kan kemarin kan lu lagi ngembangin set kan? 30 menit. Ada enggak beat yang lagi lu mau kembangin tapi mentok? Karena kejadian ada mulu. Gua kan minggu set gua yang minggu kemarin, 5 menit yang gua latih sepanjang minggu. Itu kan tentang Pak Luhut dikasih jabatan untuk ngurusin polusi. Hari ini kan gue mau open mic. Hari ini gue dapat berita Pak Luhut ditunjuk lagi sama Pak Jokowi ngurusin KTT pulau-pulau. Tapi kan ini jadi bersih, emang ada hasilnya. Satu hari doang. Kan baru aja hari ini di tweet. Jadi satu hari kemarin itu bukan karena Pak Luhut, karena angin. Iya, kecuali kalau Pak Luhut ngatur angin. Apa-apa. Angin kebetulan saya juga yang ngurus. Bagus cup, ntar saya catat. Iya, gue jadiin untuk joke tentang malam. Nah, lu apa? Lu berdua punya apa? Oh, ini Mas Panji. Premis, ini premis kan? Premis. Jadi di TikTok tuh saya sering lihat katanya laki-laki tuh bukan makhluk perasa. Laki-laki tuh makhluk logika katanya. Maksudku ya enggak juga gitu loh. Laki-laki tuh ada rasanya juga. Aku nonton SpongeBob yang episode Gary hilang, nangis aku. ternyata ada di belakang pantat Patrick sini. Nangis loh aku nonton itu. Ternyata lu emang keresahan lu ada di kehilangan seseorang ya. Iya benar. Maksudku iya gitu, maksud aku gitu. Aku fans Arsenal, ngelihat Maguire blunder tuh seneng aku. Iya, emosinya kan, kegugah. Iya, kan itu semua rasa kan. Iya. Itu semua rasa, maksudku masa ada orang yang bilang laki-laki bukan makhluk perasa gitu. Iya. Ya menurutku yang benar adalah laki-laki makhluk perasa dan dia tahu alasannya apa. Maksudnya? Ya kalau dia tahu kenapa dia nangis, dia tahu dia kenapa dia happy, bukan manusia yang nggak tahu kenapa dia nangis. Manusia yang nggak tahu dia nangis kenapa tuh tolol namanya. Iya. Siapa yang kayak gitu? Perempuan-perempuan kan sering gitu. Iya kan? Iya. Heran aja kenapa perempuan-perempuan tuh bisa nangis tanpa sebab tuh, kok ada gitu orang bisa. Gak mungkin lah tanpa sebab. Ya kalau PMS? Emang bukan tanpa sebab, pemicunya tuh kayak gue pernah ngeliat temen gue buang bungkus permen sembarangan, nangis. Kenapa lu buang bungkus permen sembarangan? Demi Tuhan, nangis dia. Ternyata emang lagi PMS. Iya. Sering gitu, kan pernah pacaran, beberapa kali pacaran, terus dia nangis. Kamu sih gak ngerti gitu lah. Kalau aja nggak ngerti, kenapa aku bisa ngerti gitu loh? Ya itu, maksudnya cewek itu bukan tanpa penyebab, dia cuma nggak tahu kenapa. Itu kan nggak ada penyebabnya berarti kalau dia nggak tahu. Ada penyebabnya tapi nggak tahu. Dia nggak tahu. Juga itu. Ada penyebabnya tapi nggak tahu. Lucu sebenarnya. Itu ada cewek apa komik barat bahas itu. Cewek itu suka nangis tapi kita nggak ngerti gitu. Cewek itu dia cewek nih nangis. Kita itu suka nangis, tapi kita enggak ngerti kenapa. Jadi stop cowok-cowok nanya kau kenapa. Kita pun enggak ngerti gitu. Iya itu berarti. Kombut itu kan tujuannya kan nyari punchline, tapi ngebangin nyari lucunya. Menurut gue, lu ngerti bahasa Inggris enggak sih? Ngerti. Sedikit-sedikit. Lu mesti nonton stand up
dari perempuan. Karena ya, mereka tuh ngomongin itu semua, abis itu dipatahin. Betul. Mereka tuh semua ngomong alasan-alasan mereka. Patahin lah. Ada yang mau kupatahin punya ini, Mbak Ligiwina. Yang mana? Wina ngomong apa? Yang cewek tuh bisa segalanya gitu. Bisa kita tuh bisa mandiri. Tapi kalau kita semua melakukan segalanya, terus apa fungsi cowok gitu? Itu mau balikin. Ibu balikin lah. Fungsi cowok adalah memecahkan alasan kalian nangis itu kenapa ya? Sambung anjir. Lucu banget. Jadi ternyata semuanya dikejarin perempuan. Nah, tugas kita adalah nyari tahu kenapa kalian nangis. Iya. Ya, itu juga lucu tuh. Iya, iya. Sebenarnya juga ada peluang lucu tuh di bermain soal laki-laki nggak punya perasaan. Perasaan kan bisa banyak, pedes aja perasaan. Iya, iya. Rasa pedes gitu, terus gitu lu mainin, masa gue makan apa terus nggak pedes, ya gitulah. Bermain what if aja. Wah iya mantap. Dengan keren, founder ya. Keren. Anda sekarang punya apa? Anda punya premis apa? Nanti gue ngelempar premis. Aku premisku inilah, dugaanku dia sedih tentang aku mau nikah, Bang. Oh. Kalau itu karena ada hal-hal yang enggak gini dah. Nah, itu fitnah. Enggak, sekarang gini, semesta itu menunjukkan indikasi kau sedih. Apa? Tidak, lagu band. Itu lagu band bukan. Itu bukan lagu band. Krispati, bodoh. Krispati, ya Allah. Ya itu satu, tiba-tiba kau nyanyi itu gak pernah. Itu emang pikiranku lagi kosong, gak di atas motor, Bonar. Tiba-tiba lewat aja, Benar, namanya premis boleh dong, ya. Dugaan. Itu. Pokoknya yang gitu-gitulah, yang tiba-tiba dia minta nelfon alasannya podcast. Itu apa buat podcast? Terlalu banyak gitu. Kita emang bikin podcast. Sama paling ini ketemu sama keluarga besar. Yeah. Itu menarik. Keluarga besarku tuh memang besar kali kayaknya. Enggak tahu aku siapa aja lagi nih. Oh gitu. Iya, ada. Yeah. Tapi aku paling kesel tuh kalau ini, Bang. Ada keluarga, mungkin keluarga kalian nanti yang kau masih ingat sama aku? Aku yang ngurus kau waktu 7 bulan gitu. Yeah. Maksudku 7 bulan. Iya. Yeah. Mana ingat awak? Sekarang aku kadang lupa Tuhan, apalagi. Kalau kalau ngomongin keluarga sih premisnya nggak bisa habis. Pasti ada keluarga yang suka minjem duit. Pasti ada keluarga. Setiap keluarga pasti ada pelaku pelecehan seksual. Kamu berarti di keluargamu ya? Kalau nggak ada berarti lu emang. Iya. bukan pelaku pelecehan seksual sih, tapi emang bandel aja. Beberapa kali masuk penjara gitu ada. Nggak, tapi maksud gue, di setiap keluarga pasti ada makhluk-makhluk aneh yang bisa diceritakan. Ada, Bang. Ada, ya, masalah kuburin gitu. Ada. Udah, yang apa nyabu di kuburan. Iya. Apa nyabu di kuburan? Nyabu dalam kuburan. Dia punya om, nyabu di kuburan. Nyabu di kuburan. Udah meninggal? Belum, masih hidup. Oh, hebat ya. Kuburan itu dibangun untuk kakeknya dia. Iya. Neneknya dia. Iya. Oh, jadi berarti dia nyabu di kuburan bapaknya, nenek di kuburan mamaknya. Yang benar loh. Iya. Lobangnya, lobangnya. Bukan lobang, jadi kan kuburan batak tuh naik ke atas dibangun. Oh, iya. Dibangun. Nah, terus itu aja gua enggak ada bayangan, itu aja lucu. Terus ada, kenapa orang Batak kuburannya ke atas bukan ke bawah? Namanya sombong. Angkuh ya. Orang bang kuburan di bawah ya. Kan? Kita kan kau yang jemput aku atas bilang ke malaikat gitu. Enak ada aku yang datang gitu. Sombong. Jadi ke atas biasanya kalau suaminya udah meninggal, suaminya dimasukin ke kuburan itu yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan, istrinya sebelah kiri nantinya kalau udah meninggal. Cuman gitu. Iya, jadi udah siapin makamnya, Bang. Orangnya masih hidup, kuburannya udah disediain gitu. Nah, saat itu si omku nih lagi heboh-hebohnya lah make gitu, lagi senang-senangnya nyabu. Dipakai lah kuburan ini, di dalam mereka bertiga dalam kuburan. Ditutup. Ketahuan itu. Mungkin kalau misalkan overdose langsung dikubur di situ. Itu berarti orang Batak enggak dikubur ya? Ditaro. Iya kan? Iya benar. Enggak semua tapi ya, tapi banyak. Tapi emang gitu. Di kampung-kampung gitu. Ya. Ditaro. Disimpan. Baru tutup. Aduh, karena ada satu saat nanti kalau ada Mangukal Holy namanya, Bang. Jadi banyak dia nanti dipindahin lagi dalam. Dia udah tulang nih, dipindahin, dipersatukan lagi gitu, ada lagi nanti. Oh gitu? Iya, kalau pasangan. Dia bukan mata. Karo deh, Bang, beda. Oh iya, beda ya. Beda. Jadi abis ditaro, terus ketika udah jadi kerang kayak tulang-tulang ditarik, dikumpulin jadi satu. Iya. Terus ditanam akhirnya. Ditanam lagi, dipindahin lagi gitu. Tapi ditanam. Iya, jadi kan ini. Jadi, oh enggak ditanam, tetap dikubur, ditanam, tanaman. Iya.
tetap disimpan. Oh, tetap disimpan. Ditaro, iya. Tetap ditaro. Tapi digabung. Digabung. Oh, gitu. Oh, satu peti gitu. Setauku. Jadi kuburan opungku itu, Bang, atasnya kuburan orang tua mereka. Hah? Tulang-tulang orang tua mereka. Oh, gitu. Di atasnya ya? Lagi, di bawahnya harusnya baru mereka. Harusnya ada yang bikin film animasi kayak Coco. Tapi iya. Batak. Ah ya, betul kayak Koko. Iya. Betul, gitulah. Oh gitu. Coki. Sangkot gitu. Parsaoran. Oke, ini adalah beberapa ide-ide liar ya, yang mungkin akan terjadi. Iya. Sebenarnya kan ide aja barusan akan membantu memperkuat joke. Iya. Dan tongkrongan dan ketemu sama orang-orang komika-komika di sini, moga-moga bikin mereka jadi rutin. Gua 100% mendukung apa yang mereka lakukan. Karena kalau misalnya mereka bisa, harusnya komika-komika lain lakukan. Gue tuh lagi mikir, gimana caranya gue bantu fasilitasi komika-komika yang pengen punya klip. Ngerti maksud gue? Oh. Yang pengen punya klip. Sekarang kan, sendiri, ya. Sekarang kan. Sebenarnya Comedy Jam juga udah cukup layak, Mas Panji. Kan itu direkam dan kalau mereka minta, kita pasti kasih kan. Ya. Gue juga yang gue naik-naikin. Yang naik hari ini juga di Comedy Jam. Semua ya, aku juga dapat. Iya. Makanya direkam. Kalau mau, ini komika-komika yang nonton, kalau mau minta, yang ngomong aja. Nanti dipotong-potongin. Betul. Tapi, saya. Kalau enaknya mereka bikin kayak begini, mereka ibaratnya bisa bikin open mic, bukan open mic ya, mereka bisa ngetes hasil open mic-nya dengan durasi 30 menit. Sementara kalau kita di Comedy Gym naik 30 menit kan, betul, nggak mungkin, ngeganggu, ya, ya, istilahnya ngebump ya, artinya nyelip lah. Kita nyelip, tapi nyelipnya 30 menit, betul, gitu lah, ngeganggu gitu. Nah itu yang lagi mereka berusaha untuk lakukan. Beli tiketnya di aplikasi Comika Event. Ada streaming, nggak ada streaming? Tidak ada streaming. Tidak ada. Datang langsung ke markas Comika, 35.000. 35.000. Cuman 35.000. 10.000 satu menit. Iya, 10.000 satu menit, benar. Enggak dong. 10.000 10 menit, 1.000 menit. 10. Semenit 1.000. Iya. Murah kali, di mana yang dapat kayak gitu? Iya. Dan yang lu lihat adalah hasil pengembangan sebulan. Yoi. Iya, seminggu dapat berapa, seminggu dapat berapa, seminggu dapat berapa, dites. Di New York juga persis kayak gitu. Iya. Stand-up comedian itu open mic mulu di depan komika doang. Setiap hari yang ditunggu adalah siapa yang mau ngasih gua panggung. Iya. Untuk ngetes, ini beneran lucu enggak sih? Karena gua cuma pakai di open mic. Di New York kan banyak yang komik-komik viral karena video-videonya aja kan. Betul, iya. Betul. Mas Fajit tahu yang bass verb itu enggak? Yang I hate tahu, verb. Tahu. Ya, I hate itu Raffi, itu orang Brazil. Iya. Ya, orang Brazil enggak salah. Dan sering kayak gitu tuh. Jadi ada satu yang lagi naik namanya Matt Rife, tahu enggak? Matt Rife tahu. Matt Rife. Ada dia orang. Oh, dia ganteng banget. Ada. Ganteng banget. Dia ngupload sejam. Tapi dia juga dia upload udah klip juga. Udah 7 tahun 8 tahun kerjanya tiap hari ngupload klip. Iya. Dia waktu itu ada satu stand-up dia bilang, "Gue juga enggak ngerti kenapa yang itu viral." Padahal gue tiap hari ngelakuin kayak gitu sebelum-sebelumnya. Jadi waktu itu dia viral gara-gara ada riffingan kalau salah. Apa itu ya? Riffingan. Oh, riffingan sama cewek. Kebetulan emang cakep, ada cewek. Terus jadi mungkin ada faktor itu juga ya. Terus dia bilang, "Gue juga enggak tahu kenapa klip itu yang viral. Orang tiap klip yang gue naikin kayak begitu mulu." Dan semua termasuk kayak pokoknya komedian-komedian lah bilang, gue sih gak kaget ngeliat dia, kita ketemu sama dia mulu, jadi kita ikut senang dia viral. Tapi dia juga bilang, puberti itu mengubah badan gue, jadi gue tuh dulu gak gini. Jadi ternyata, kan dia 7 tahun stand up kan, ya bocah cungkring aja, stand up, tiba-tiba puber. Pas jadi puber, pas puber, kan ada yang banyak berubah, badan lebih bagus, segala macam. Terus kan bibirnya kan kayak bibir disuntik gitu ya, bibirnya tuh kayak tebel gimana. Nah pas momen itu, karena pengalaman yang tinggi, jadi jam terbang bikin solid, puber bikin ganteng. Komika solid, pas lagi ganteng-gantengnya, viral. Masih kayak saya tuh. Eh, mulut kau. Bagus. Ya intinya solid adalah, ganteng, solid dan ganteng. Mau itu komika, mau itu konten kreator, nggak ada yang tahu klip mana yang dia upload yang meledak. Iya. Jadi kita taruh aja terus. Intinya sih gitu kurang lebih. Dan itu yang lagi mereka melakukan. Makanya didukung komedi rutin. Iya, itu sesuatu yang mereka jadikan rutinitas. Betul. Berkomedi. Dan kalau misalkan yang ini mereka happy, mereka akan jalanin lagi. Sekali lagi tanggal? Satu lagi, Bang. Enggak, tanggal dulu. Tanggal 29 September. Iya, jam... Jam 8 malam di markas Comika. Belinya di aplikasi Comika Event. Gak apa, satu lagi? Ini, itu permis juga tuh. Yang nentuin tanggal dia, tanggal 29. Oh, kenapa tuh? Tepat seminggu setelah aku nikah. Jadi ini gak mau lama-lama. Itu kesepakatan. Tapi kalau dari kau bulan pertama. Iya, tapi orang kan kalau habis nikah kan pengennya kan honeymoon. Iyalah. Karena kalau itu Sabtu. Iya. Itu Sabtu. Kalau Senin itu Jumat dah. Jumat. Jumat ternyata. Lalu enggak, itu kan pas akhir bulan. 1 sampai 10 seberapa sayang lama benar? 1 sampai 10. 1 sampai 10.
Susah sekali. Sayang berarti, enggak mau ngaku aja. Ngaku aja. Ngaku aja. Hah? Ngaku aja. Sayang, sebenarnya sayang sama. 1/10. Berapa ya? Enggak tahu. Enggak ternilai, Bang. Benar dulu. 1/10 10 lah, Bang. 10. Kok malu ya? Ada. Ditunggu aja datang ke Komedi Rutin. Sekali lagi tiketnya ada di aplikasi Comika Event, 35.000 nonton di sini. Thank you. Bye bye.